kali ini aku mau tutorial cara mengubah tampilan seluler menjadi desktop atau yang kayak di tampilan komputer-komputer atau laptop-laptop atau notebook-notebook kayak gitu. Kita langsung aja buka Chrome. Terus kalian cari deh, kayak searching gitu. Coba YouTube. Oke. Aku lupa belum nyalain data. Jadi kalian udah tadi ya, klik YouTube. Sekarang aku mau ulang. Klik masuk. Kita tunggu guys. Emang di aku sisa sinyalnya rada-rada susah. Atau kalian mau langsung aja, kalian bisa klik tanda panah ini di atas. Tapi ntar kita tunggu dulu. Tuh, ini kan kelihatan gitu ya, kayak bagan-bagan. Ini kayaknya masih tampilan seluler deh. Jadi kita langsung aja ke tampilan desktopnya. Klik tanda panah merah. Terus bentar deh, tuh. Itu masih tampilan seluler gitu loh guys. Ya kan? Oke, kita langsung aja. Nah, situs desktop. Ini kalian klik. Tuh, ini tuh udah tampilan kayak di komputer-komputer gitu. Ini tuh tampilan kayak yang di komputer-komputer gitu loh guys. Tuh, banyak banget kan. Oke, mungkin kali ini videonya sampai di sini aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.